owner Pimpin Aquarium. Channel yang pasti akan menjadi berkat bagi Anda dan juga bagi banyak orang. Jika Anda baru pertama sekali mengunjungi channel kita, tetaplah setia dan jangan lupa dukung terus channel kita agar channel kita dapat semakin berkembang dan banyak dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri banyak juga yang meminati channel kita karena mereka juga bisa mengandalkan Google Translate untuk memahami apa yang kita utarakan dalam setiap konten kita. Konten kita penuh dengan edukasi seputar ikan hias air laut pada khususnya dan ikan hias pada umumnya. Jika Anda adalah seorang river, pasti banyak sekali terumbu karang yang mati dan meninggalkan skeleton atau meninggalkan tulang dalam berbagai macam bentuk. Kebanyakan mereka akan membuang bekas-bekas koral yang sudah mati karena memang sudah tidak bisa hidup kembali. Tetapi di tangan Pimpin Aquarium, koral-koral yang sudah mati bisa kita manfaatkan menjadi suatu karya seni yang cukup indah sekali. Jika selama ini skeleton dari koral-koral yang sudah mati Anda buang dan menjadi sampah dan tidak bermanfaat, ternyata dengan cara yang sangat sederhana sekali, Anda bisa merangkai suatu dekorasi pada akuarium FO Anda. Sehingga akuarium FO Anda seolah-olah seperti reef tank dengan membuat suatu fake coral melalui karya seni yang sederhana. Hanya dengan mengandalkan lem Korea dan kapas, Anda sudah bisa merakit berbagai macam batu-batuan menjadi suatu karya seni yang indah sekali. Di belakang saya Anda lihat satu rangkaian dekorasi sebuah akuarium FO tank yang akan kita pasangkan pada FO tank berukuran 1,70 meter. Dekorasi ini akan membuat FO tank Anda tidak lagi sepi, sudah seperti reef tank SPS walaupun koral-koral yang kita pakai hanya dengan dicat secara sederhana sekali. Berikut Anda bisa mengikuti bagaimana proses kita melakukan pewarnaan pada koral-koral yang sudah mati. Silakan Anda ikuti video.
Anda sudah mengikuti channel kita, tetaplah setia, dukung terus channel kita, dan bagikan pada grup-grup WhatsApp Anda agar channel kita semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Jika Anda membutuhkan produk ala pimpin akuarium, Anda berada di wilayah Filipina dan Kamboja, Anda sudah bisa mendapatkan produk ala pimpin akuarium. Juga jika Anda berada di wilayah Thailand dan Malaysia, Anda juga sudah bisa mendapatkan produk ala pimpin akuarium. Cara pemakaian tetap kita pandu secara langsung melalui WhatsApp dari pimpin akuarium, tetapi chat only. Semua chat akan kita balas. Semua pemula yang mengalami problem akan kita pandu sampai berhasil. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.